Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Okay guys, thank you so much kepada korang yang sudi klik video Nina. Jadi hari ni Nina akan cerita tentang video yang tengah viral dekat TikTok sekarang ni. Nina rasa kan, TikTok ni memang lajulah bab-bab viral ni. Okay, cerita kali ni agak sedih sikit sebab kisah kali ni tentang seorang baby, seorang kanak-kanak yang kedera dengan parent sendiri guys. Kes ni dulu memang viral dekat tempat dorang. Doktor forensik yang bedah baby tadi tu pun kata ni adalah kes yang paling teruk yang dia pernah jumpa yang terjadi dekat baby. Kes yang betul kan, budak tu dapat mak bapak macam ni. Korang tahu tak sebab apa? Sebabnya mak ayah dia percaya yang anak diorang ni kena rasuk dengan roh jahat. Jadi disebabkan diorang nak menghalau roh jahat tadi tu sehingga menyebabkan anak diorang terkorban. So without wasting any time, let's get started. Kejadian ni jadi dekat Texas guys. Texas dekat mana? Dekat United States ataupun US. Jadi ada baby yang bernama Amora berusia 13 bulan ataupun setahun sebulan telah meninggal dalam keadaan yang sangatlah sadis. Dekat badannya terdapat 24 gigitan manusia dan ada beberapa tulang rusuk dia yang dah pun patah. Bukan tu je, ada kesan melecet dekat seluruh muka dia. Korang boleh bayangkan tak budak yang berusia 13 bulan dalam keadaan macam tu sekali? Tak boleh bayangkan macam mana kesakitan yang dia rasa tu. Kita ni terhiris pisau sikit, terkepek dekat pintu pun dah meroyan menjerit sampai jiran tetangga dengar. Ini kan pula budak yang kudrat tak besar, lepas tu masih fragile, kena macam tu lagi. Kesian guys. Memang mak bapak dia gila. Pasukan perubatan yang bedah siasat baby tu pun sendiri kata diorang tak pernah jumpa kes seteruk macam ni tau. Tu adalah benda kali pertama yang diorang nampak dalam hidup diorang. Tak terluah dengan kata-kata macam mana diorang nak gambarkan keadaan baby Amora masa tu. Semua luka-luka ataupun kecederaan dekat badan dia tu semua terjadi semasa dia masih lagi hidup. Dan ada juga kecederaan dia tu baru je terjadi beberapa jam yang lepas. Maksudnya masih ada kesan cedera yang baru tau. So baby Amora ni kena dera sampailah akhir hayat dia. So siapa mak bapak dia yang perangai tak macam manusia ni? Jadi mak kepada baby Amora ni adalah Jessica berusia 20 tahun dan ayah dia bernama Milam 20 tahun. Jadi mak bapak dia ni sama umur lah sebaya. Sebenarnya diorang ni sepasang kekasih ataupun sepasang bertunang. Ataupun diorang ni dalam bertunang lah dan tak kahwin lagi. Adik-adik jangan pelik tau sebab diorang ni biasa dah kalau duduk sebumbung, serumah and then sampai ada anak. Walaupun pada masa tu diorang tak kahwin lagi. Ada yang dah kahwin bila anak diorang ni dah 3-4 orang barulah kahwin. Tak pelik, itu normal sebab tu budaya orang barat. Kita yang lahir dekat timur ni yang beragama Islam memang diharamkan lah untuk buat budaya yang tak bermura macam ni. Try lah buat silap-silap mak bapak kita tak mengaku kita ni anak dorang. Na'udzubillah, minta-minta dijauhkanlah daripada benda-benda macam tu kan. Okay, berbalik kepada cerita kita tadi. Milam dengan Jessica ni dipercayai bunuh anak dorang pada 2 Disember tahun 2008. Korang tahu tak sebab apa? Sebab dorang ni tengah membuat satu upacara menghalau setan ataupun exorcism. Yang tak faham maksud exorcism ni nak akan explain sikit dekat korang. Jadi exorcism ni adalah upacara untuk mengusir roh jahat daripada seseorang ataupun daripada sesuatu tempat. Jadi dikatakan pada masa tu couple tadi tengah mengusir roh jahat ni lah daripada rumah diorang, daripada keluarga diorang. Korang mesti terfikirkan dan tertanya-tanya macam manalah diorang boleh anggap ada roh jahat dalam anak diorang yang berusia 13 bulan tu. Okay, Nina akan cerita daripada awal dan sampailah macam mana baby Amora ni boleh meninggal. Masa couple tadi berusia 18 tahun, diorang telah bertunang. Jadi bila diorang dah dapat anak iaitu Amora tadi, diorang telah berpindah ke sebuah apartment di Longview, Texas. Pada awal tu parents dia memang sangat sayangkan Amora dan family ni normal macam family-family yang lain. Lepas tu pada musim bunga tahun 2008, dikatakan couple tadi tu telah beli satu papan Ouija. Kononnya diorang ni try nak communicate dengan arwah ayah Jessica. Dulu ni ayah Jessica ni telah mati ataupun meninggal disebabkan dia bunuh diri masa Jessica ni umur 10 tahun. Yang sadis tu Jessica yang jumpa mayat ayah dia tau. Jadi couple tadi tu pun telah plan lah untuk berhubung dengan ayah Jessica yang telah pun lama meninggal. Masa diorang tengah main tu, dikatakan Jessica ni dapat petanda daripada ayah dia. So petanda ataupun jawapan tadi tu just dia dengan ayah dia yang tahu. Diorang main game ni berjam-jam. Sampailah Jessica ni rasa yang laki dia tu kena rasuk. Bukan tu je, dia rasa rumah yang diorang duduk tu pun macam ada benda yang tak kena. Jessica kata roh jahat tu dah masuk ke dalam badan dia. Lepas tu roh jahat tu beritahu dekat dia yang dia akan ambil roh suami dia ataupun jiwa suami dia. Lepas tu Jessica ni kata dia tahu roh yang jahat tu juga masuk ke dalam badan anak dia orang juga tau. So Jessica ni dia macam dah takut lah. Lepas tu dia macam plan dah nak pergi jumpa paderi kan untuk selamatkan keluarga dia, kononnya lah. Tapi roh tu bisik dekat dia, kata yang diorang ni dah terlambat dah. Jadi Jessica ni pun beritahu lah dekat suami dia. Lepas tu suami dia pun katalah macam ni. Dia kata kalau Amora tu tak meninggal sekarang, jiwa Amora tadi tu akan jadi milik roh jahat selama-lamanya. Tu pasal lah diorang ni cuba untuk tamatkan riwayat anak diorang sendiri guys. Memang gila lah, tak berhati perut betul.
Kawan-kawan dan family Jessica sendiri pun kata yang Jessica ni dah banyak berubah tak macam sebelum-sebelum ni. Kalau dulu Jessica ni adalah seorang gadis yang menarik, tapi sekarang ni dia punya penampilan pun dia dah tak jaga dan dia dah tak peduli lagi dah. Time ni semua orang dah mula risaukan dorang satu family, termasuklah Amora. Yelah, kalau dah mak bapak pun dah macam nak mereng dah kan. Jadi Amora tu yang tak tahu apa lagi, yang baru berusia setahun sebulan kan, macam mana keadaan dia kan, macam mana dorang ni nak jaga dia kan. Pada tahun 2008 ni juga ayah Milam telah meninggal disebabkan stroke. Tapi sebenarnya kan Milam ni daripada kecil lagi ataupun daripada remaja lagi, dia sebenarnya ada peribadi atau perangai yang tak berapa nak elok sikit lah. Dulu couple ni Jessica dengan Milam pernah gaduh besar tau. And then Milam ugut Jessica yang dia akan bunuh diri dengan menggunakan pistol lah, tembak diri dia. Diorang masuk je dalam kereta Jessica, Milam ni tembak lantai kereta sampai berlubang. Sebelum tu, beberapa tahun sebelum tu, Milam pernah buat gangguan seksual dekat seorang gadis yang berusia 11 tahun. Jadi budak ni kena kacau teruk jugalah. Tapi time tu Milam ni baru berusia 13 tahun. Ada yang kata dia buat perangai tak senonoh ni lebih daripada seorang mangsa. Dulu dia pernah pecah masuk rumah budak tadi tu lah, dan dia tinggalkan gambar yang tak senonoh dalam lacak lemari. Lepas tu dia ada tulis jugalah mesej-mesej yang tak berapa senonoh. Dia tulis pasal benda-benda yang diorang boleh buat bersama-sama. Even Milam tak pernah sentuh budak tadi, dia memang diambil tindakan oleh pihak kuasa. Jadi pihak berkuasa telah daftarkan dia sebagai pesalah, dan dia telah diperintahkan untuk menghabiskan masa dekat penjara selama 180 hari start Ogos tahun 2008. Tapi dia telah dibebaskan setelah 48 hari dekat dalam penjara. Sebenarnya masa dia dibebaskan, dia ada syarat percubaan. Milam dia tak boleh berada dalam lingkungan 200 kaki dari kawasan ataupun tempat kanak-kanak berkumpul. Dia kena jauh daripada situ. Dan ini bermaksud dia tak boleh tinggal serumah dengan rumah yang ada baby. Jessica sendiri pun tahu pasal tu sebab dia memang menghadiri perbicaraan pada masa tu. Jadi dia tahu yang Milam ni memang dilaranglah menghampiri kanak-kanak. Tapi nak buat macam mana kan, dia orang ada anak. So itulah yang terjadi. Tapi lepas dia orang pindah ke Longview, Milam dah tak pernah pergi balai polis dah untuk update diri dia, sampaikan pihak polis pun hilang jejak dia orang ni. And then bila dia orang main papan ouija tu, dia orang rasa ada benda-benda ataupun roh jahat masuk ke dalam rumah dia orang. Dia orang ni cubalah untuk buat upacara exorcism tadi, dan dia orang yakin yang roh jahat tu dah masuk ke dalam badan anak dia orang. So pada hari kejadian tu, hari yang anak dia nak meninggal tu, dia orang pun buatlah upacara tadi ni, dan dia orang ikat anak dia orang dan dia orang tinggalkan dekat lubang dalam bilik air. Lepas tu dia orang pukul anak dia orang menggunakan tukul dan gigit-gigit badan budak tu. Pada masa ni juga dikatakan couple tadi tu sempat pergi kedai pajak gadai lah untuk gadai barang dia orang ni. Ada yang kata duit yang dia orang dapat tu dia orang guna untuk beli barang-barang menghalau setan ni lah. Tapi ada juga yang kata duit-duit tadi tu dia orang akan gunakan untuk melarikan diri. So lepas dia orang dah pergi gadai barang apa semua tu, dia orang singgah dekat stesen minyak dan hisap rokok dekat situ. Amora, of course lah dia orang tak bawa lah guys. Dia orang tinggal anak dia orang tu dekat rumah, dekat apartment tu, sehinggalah anak dia orang ni meninggal. Esok pagi tu Milam sendiri yang call polis, dia kata dia jumpa anak dia dah pun meninggal. Bila polis sampai, dia orang pun tanyalah apa benda yang jadi sebenarnya. So Milam dengan Jessica ni pun ceritalah yang dia orang kata dia orang keluar daripada rumah. Jadi maksudnya dia orang keluar pergi jalan-jalan lah nak tengok hartanah tempat yang dia orang dah beli ni. So lebih kurang 2 jam macam tu dia orang pun balik rumah, dia orang jumpa yang anak dia orang Amora ni dah pun dah tak ada dah. So dia orang pun katalah yang anak dia orang ni mungkin dah gigit wire sebab masa dia orang jumpa anak dia orang tu, keliling mulut anak dia tu berdarah. Kalau fikir baliklah kan, macam tak logik jugalah kan. Takkanlah kau nak tinggal anak kau yang baru setahun sebulan dekat rumah kan. Macam faham aku. Jadi lepas pihak polis ni didapat waran untuk geledah rumah dorang, polis telah menjumpai percikan darah, tempat tidur pun berdarah, dan ada sepasang seluar jeans yang ada darah dekat bahagian paha ataupun dekat atas riba situ. Akhirnya couple tadi telah ditahan atas tuduhan membunuh, dan dorang telah dibicarakan secara berasingan. Macam biasalah, dorang tak mengaku pun yang dorang ni bersalah. Dorang kata dorang ni dapat alamat pesanan supaya roh jahat kena halau. Jadi benda tu dah ada dalam badan anak dorang. So itu apa yang couple ni percaya. Lepas tu dorang kata polis apa semua mungkin takkan percaya kata-kata orang ni. Amora ni mungkin meninggal disebabkan kena pukul dengan benda yang tumpul. Bukan tu je, dekat muka dia ada kesan lecet dan juga lebam. Ada 24 kesan gigitan, calar dan lebam dari kepala sampai ke kaki. Pendarahan dekat bawah kulit kepala, tengkorak retak, bengkak dekat otak, pendarahan dekat saraf optik, mata dan juga sekeliling urat leher, patah tulang kaki dan tangan kanan. Patah tu diorang kata macam dia punya tangan dan kaki tu macam kena pulas macam tu. And then patah 18 tulang rusuk koyak pada bahagian hati. Bahagian kemaluan dia ada luka yang sangat besar dan lidah dia terkoyak akibat trauma daripada benda tumpul. Ya Allah. Teruk gila. Tak terbayang ni nah, budak tu macam sampai dah lunyai diorang buat macam tu. Tu pun tak mengaku tak bersalah, menggila. Jadi disebabkan ada kesan luka yang terlalu banyak dekat badan dia, pihak forensik pun susah nak sahkan mana satu yang menyebabkan
kematian dia tau. Sebab terlalu banyak, diorang pun tak tahu nak analisis yang mana satu yang punca sebenar dia. Korang tahu tak sebab apa diorang ni gigit Amora? Sebab mak dia, Jessica tu, anggap Amora ni macam Chucky. Diorang dah tak anggap Amora tu anak diorang, melainkan anak syaitan yang sangatlah berbahaya. Diorang anggap Amora tu adalah roh jahat yang bangkit dan akan buat banyak kejahatan. Akhirnya juri telah mengundi hukuman yang terbaik untuk Milam ni adalah hukuman mati. Manakala Jessica pula, diorang kata dia ni macam tak terlibat secara langsung. Maksudnya masa kejadian tu terjadi, dia just jadi sebagai pemerhati, dan yang buat semua tu adalah Milam. And then masa perbicaraan tu, Jessica kata yang Milam ni banyak kontrol dia dan banyak buat penganiayaan dekat dia. Sebelum ni pun polis dah beberapa kali dah datang rumah diorang ni atas dakwaan keganasan rumah tangga. Jadi Milam ni memang seorang yang sangat panas baran lah. Walau bagaimanapun, Jessica ni tetap bersalah dan dia telah dijatuhkan penjara seumur hidup tanpa parol. Manakala Milam pula dah dikenakan hukuman mati. Alright guys, syok. Nina tak tahulah nak cakap macam mana, sebab keadaan budak tu memang tersangatlah teruk. Ya Allah, memang lunyai habis mak bapak dia buat. Sebab diorang percaya ada roh jahat lah, apa benda bagai semua tu. Tak faham ni, tak faham. Sepatutnya kalau diorang kata memang ada roh jahat yang kacau anak dia, bawa lah budak tu pergi paderi ke, pergi church ke apa kan, nak berubat semua. Ini kalau mak bapak yang buat sendiri, sampai budak ni pun dianggap setan lah. Ya Allah, siapa yang lagi setan daripada setan sebenarnya ni. Okay guys, kalau korang suka dengan video Nina, jangan lupa untuk subscribe, turn on notification supaya korang tak terlepas dengan video-video yang Nina akan upload pada masa yang akan datang. Dan jangan lupa juga untuk follow Nina di Instagram dan juga TikTok. Kita akan jumpa lagi in next video. Bye-bye. Assalamualaikum.